Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, dimuliakan Allah, keluarga besar Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu ada orang pesan ke saya, kata dia, "Ustaz, nanti kalau sudah selesai S3 tolong jangan ditulis namanya Dr. Abdul Somad. Karena kita ini orang kampung. Orang kampung tak bisa membedakan mana dokter, mana dokter. Nanti Ustaz tulis nama dokter, mereka minta suntik." Saya waktu itu menganggap omongan dia itu angin lalu, biasa untuk ketawa-ketawa aja. Tapi pagi ini baru saya betul-betul paham. Rupanya Allah takdirkan ceramah pertama saya di tahun 2020 bersama dokter. Tak pernah terlintas pikiran. Itu yang tadi malam Pak Ustaz, yang tadi malam masih 2019. Hari ini yang asli 2020. Saya yakin dan percaya tak ada yang kebetulan. Ini signal dari Allah bahwa ke depan kita harus bekerja sama antara ustadz penceramah dengan dokter-dokter. Kenapa begitu? Karena selama ini memang pengalaman saya masuk hutan keluar hutan, yang paling bermanfaat di dalam hutan itu adalah dokter-dokter. Makanya kalau ada dokter tak mau masuk hutan, kita doakan dapat hidayah. Tadi malam tausiah dikasih baju sama orang Batam, gambarnya ikan besar, ikan marlin namanya. Kemudian Ustadz pagi ini dikasih lagi baju ikan lagi. Tadi malam ikannya satu, ini makin banyak pula. Ini pun tidak ada yang kebetulan. Saya yakin ada signal-signal. Mungkin mereka ingin supaya saya cerita tentang ikan. Ikan ini ada yang dibayar mahal karena dagingnya. Ikan tongkol. Ada ikan ini yang dibayar mahal bukan karena dagingnya. Dagingnya tidak terlalu dipedulikan orang. Tapi karena bentuknya. Itulah dia ikan arwana. Kecil saja. Mahal. Tongkol 10 kilo, arwana 1 ekor. Lebih mahal arwana. Ada pula ikan ini dagingnya orang tak begitu suka, tapi yang dicari orang siripnya. Ikan hiu. Ada pula orang tidak terlalu peduli dengan bentuknya, tak peduli dengan siripnya, tapi orang merasa kalau punya ikan ini rezeki bisa berdatangan. Karena dianggap ini ikan yang hoki. Apa maknanya? Bahwa begitu juga dengan profesi ini. Ada orang yang profesinya berat. Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari memukul martil, martil besi, tapi duit tak dapat begitu banyak. Beda dengan dokter. Dokter itu martilnya kecil aja. Pukulnya 2 kali lutut, orang 15 juta. Jadi kalau diumpamakan ikan, dokter ini ikan arwana. Ikan arwana. Ikan lain, ikan toman itu, pontang panting mencari makan. Ikan arwana ini enggak. Lari kini, datang ulat Jerman. Itu enak. Ikan arwana ini memang dikondisikan dia. Setengah mati ikan toman, ikan patin, ikan lele berdoa mau jadi ikan arwana tak bisa. Maka dokter-dokter yang sudah jadi ikan arwana bersyukurlah kepada Allah. Kalau ada ikan arwana tak juga bersyukur, matikan listriknya. Karena dia hidupnya bergantung pada listrik. Dalam ceramah Ustaz. Lalu kemudian cerita tentang ikan. Telur ikan ini ada 300 ribu. Siapa yang tak percaya bahwa telur ikan itu kandungan di dalam gumpalan telur ikan itu 300 ribu, hitunglah sendiri. Saya makan di rumah makan Minang, ada satu ngambil
belut salai, yang satu mengambil patin, yang satu mengambil ikan tongkol goreng. Ustaz pilih mana? Saya ambil telur ikan. Kenapa Ustaz pilih itu? Kalian makan 1-2 ekor, saya 100 ekor saya makan. 300 ekor telur ikan menetas, semuanya menjadi ikan, tak satu pun jadi buaya. Lalu kemudian 300 ekor ikan itu keluar di perairan Batam. Kebetulan ikan laut. Tapi satu telur ikan itu tertulis di telur ikan itu. Tertulis di situ. Abdul Somad. Ada tertulis di dekat ekornya itu. Uas. Ikan itu punya saya. Dijaring sama orang Batam. Tak masuk jaring. Karena bukan punya dia. Dipancing sama orang Pulau Bintan. Tak mau dia makan pancing. Kata kawannya, tak kau makan? Enggak, aku menunggu Abdul Somad. Karena ditakdirkan di Lauhul Mahfuz itu memang punya saya. Tiba-tiba belanjalah istri pejabat Kepulauan Riau. Istri pejabat itu kalau belanja, tasnya di sini, tangannya gini kan. Berapa? Pokoknya kalau untuk ukuran duit saya, taklah sanggup saya membeli ikan itu, mahal. Ikan apa yang mahal di Batam? Lingkis. Saya mendengarnya pun baru sekali nih. Ikan mahal. Ikan-ikan mahal nih kata orang, kalau kita goreng, kita gulai, datang tamu ke rumah kita, agak banyak dia sedikit mengambil, itu menetes air mata kita. Kata orang. Dibelilah ikan mahal tadi. Berapa sekilo? 300 ribu, Bu. Ih, kata dia. Mahalnya, kata dia. Tapi dibelinya juga. Itu hebatnya bini-bini pejabat nih. Setelah mereka beli, mereka masak dengan masakan yang terbaik, yang terenak. Dipancing sama tukang pancing ikan tadi. Menangkap sampai di rumah, mau dipotong sama istrinya. Kata si suami, "Dek, kita tak usahlah makan ikan ini. Kenapa? Anak kita belum bayar uang sekolah. Baguslah ikan ini kita jual, hasilnya untuk bayar uang sekolah." Makanya guru-guru kalau sampai ada menganiaya murid, makan harta haram kalian. Sampai tak makan ikan mereka gara-gara mau bayar uang sekolah. Biarlah kita makan ikan asin, asalkan anak kita bisa sekolah. Ikan ini tak usah kita makan, kita jual di pasar. Siapa yang membelinya? Istri pejabat Kepulauan Riau. Setelah dibeli, dibawa pulang ke rumah, digulai, disantan, digoreng. Sampai di meja makan. Begitu mau dimakan, tidak pula pejabat itu yang makan duluan. Siapa yang makan duluan? Tentu kalau sudah duduk bersama Ustaz, pasti mereka silakan. Ustaz. Meja itu bisa pula berputar dia. Memang di awal-awal pas saya duduk, di depan saya itu pas sambal. Dalam hadis Nabi, hadisnya sahih, kul mimma yalik. Kalau kau makan, makanlah apa yang ada di depanmu. Pas sambal muka. Jangan bersedih, jangan cemas, karena meja itu bisa berputar. Diputarlah oleh pejabat tadi. Kata dia, "Ustaz, silakan makan." Kalau sudah rezeki kita, tak akan dimakan orang lain. Itulah makna ungkapan, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi sampai hari ini musang tetap ada. Bahkan anehnya musang berbulu ayam pula lagi. Rezeki musang tak akan disantap harimau. Karena semua sudah ada rezekinya masing-masing. Ini penting bagi dunia dokter. Karena banyak dokter ini tak yakin dia bahwa rezeki dia dijamin Allah. Itu makanya lambang dokter itu tengok. Lambang ular kan? Ular. Karena banyak juga dokter ini yang macam ular otaknya. Mau melilit aja deh. Tapi yang di Batam ini baik. Simbol ini adalah bisa. Bisa, berbisa ini ular. Tapi begitu dia masuk ke ID, sering pengajian, berubah menjadi penawar dan obat-obat. Begitu caranya biar supaya kita tak dibully ID.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, nabi yang hidup sama nabi, sahabat nabi. Setelah sahabat nabi tabi'in. Apa kata tabi'in Imam Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku takkan mungkin diambil orang, hatiku pun menjadi tenang. Pak dokter, Bu dokter, rezekimu takkan diambil orang, tenanglah engkau. Kadang pak dokternya sudah tenang, sudah sering ngaji, cuman bini dokter nih. Makanya saya dulu punya jadwal pengajian rutin itu sama IID, Ikatan Istri Dokter. Ada rutin. Suaminya saya berteman dengan bapak-bapak ID dan ibu-ibu dokter. Saya ajak pengajian selalu. Ibu-ibu dokter harus banyak kita nih prihatin. Jangan sering belanja tas kulit. Jangan shopping jalan-jalan ke luar negeri. Pikirkan. Kata pak dokter, alhamdulillah pak ustaz. Sejak mereka ngaji sama Ustaz Nisri, mereka istighfar. Karena bagaimanapun juga, pak dokter itu tak terlalu banyak keinginannya. Macam mana dia mau banyak keinginan? Yang paling sering nengok orang mati dokter. Yang paling sering menyentik orang, dua gendangnya. Kalau tak sehat, mati. Dokter juga. Yang paling sering menengok orang sakratul maut, dokter. Yang paling sering menengok orang nyawanya dibedah, dadanya dibelah, otaknya, dokter. Makanya kalau ada dokter tak ingat mati, itu memang sudah dokter mati hati. Luar biasa dokter ini. Makanya banyaklah orang, tak tahu anak dulu atau anak sekarang, tapi dulu anak-anak sezaman saya kalau ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Baru sekarang-sekarang ini aja kalau anak-anak ditanya, jadi apa? Jadi ustaz. Sejak ada ustaz viral di internet. Saya ketika menulis disertasi dibimbing Profesor Dr. Omal Al-Ma'ruf Ali Syarifuddin. Anak dia namanya Muayyad. Anak dia ini yang selalu menjemput saya jalan-jalan, pergi kami. Baik orang. Saya tanya, Muayyad, kau sudah semester berapa? Semester 6. Fakultas apa? Kuliah tip, kuliah itu fakultas tip kedokteran. Anak dosen pembimbing saya di Sudan fakultas kedokteran. Saya tanya, ayo tip fakultas dokter apa? Tibbul asnan, tip kedokteran, asnan gigi. Jadi kalau ada orang namanya nawang, aku siapa? Asnan gigi. Fakultas gigi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Dia ingin lebih banyak bermanfaat buat orang lain. Masuklah kami ke dalam suku tertinggal terasing. 5 jam naik mobil dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai. Tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan ke dalam 7 jam. Sampan tak pula pakai payung. Turun hujan, berhenti sebentar, ambil daun pisang. Basah-basahlah kami dalam. Kawan-kawan pun asyiklah moto-moto. Banyak pula putu dia lagi dari kita. Sampai di dalam, tak satu pun masyarakat itu yang peduli menegur, menyapa, bersalaman. Karena mereka tak kenal. Tak kenal mereka dengan saya. Di Batamnya aja orang berebut. Sampai di dalam, cuek aja mereka. Lewat saya tengoknya. Baru saya paham patah orang Melayu, hidung pun tak menyaut. Tengoknya. Tapi begitu diundang ke masjid, ramai datang. Besok datang ya ke masjid, ramai. Kenapa? Pengobatan gratis. Balik, pengobatan gratis bersama dokter-dokter. Jadi yang selama ini menemani saya ke dalam, khitan gratis. Khitan gratis. Banyak yang datang, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak pun datang. Mualaf baru masuk Islam. Pemeriksaan ibu hamil gratis, datang banyak ibu-ibu. Artinya apa? Setelah diadakan pengobatan gratis, barulah mereka tersentuh hatinya, dekat dia, barulah ustadz bisa masuk. Mereka belum beragama, mereka masih menganut menyembah pokok kayu, menyembah binatang, menyembah hantu.
menyembah penunggu-penunggu gunung bukit. Tak sampai ustaz ke sana. Saya tanya, siapa yang pernah sampai kemari? Sejak alam terkembang, Pak Ustaz, tak ada orang datang kemari, Pak Ustaz. Akhir-akhir inilah baru banyak datang. Masya Allah, tabarakallah. Dan di antara yang paling berjasa untuk dakwah pedalaman ini adalah para dokter-dokter. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berkahi rezeki mereka. Tapi banyak juga dokter-dokter ini yang merasa dilema. Satu sisi dia bekerja, hasilnya baik, tapi di sisi lain dia berkata dalam hatinya, jangan-jangan kerjaku ini haram. Jangan-jangan kerjaku ini haram. Jangan-jangan kerjaku ini haram. Datang lagi setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dia sudah pakai peci, dia sudah pakai koko, dia pakai sarung, salat dia ke masjid. Allahu akbar. Apa kata setan? Kerjaku haram. Kerjaku haram. Kerjaku haram. Kau megang bini orang. Kerja kau haram, itu saya tak. Kerja kau megang-megang bini orang. Dokter SPOG. Nah, jadi dilema. Kerja kau haram, karena kau sudah ngasih khamar untuk pasien-pasien. Nah, jadi oleh sebab itu maka mesti ditanamkan bahwa yang saya kerjakan ini tidak haram. Karena kalau kita tidak punya pegangan, sekali orang mengatakan haram, kita marah. Dua kali orang mengatakan haram, kita mulai bimbang. Tiga kali orang mengatakan haram, lama-lama kita ragu. Haram apa tak haram? Apa haram apa tak haram? Ada seorang bapak sama seorang ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, udah tua. Dia punya seekor sapi. Besar sapi tadi. Perlu duit. Tak ada kerja lain. Yang bisa untuk dilakukan mendapatkan duit hanya menjual sapi ini. Si kakek, si nenek yang sudah tua, pikun, jompo, membawa sapi ke pasar. Mau dijual sapi ini. Di tengah jalan jumpa orang. Apa kata orang? Besar juga ayam bapak ya. Apa kau bilang? Ini sapi. Dia tetap dengan pendirinya. Bahwa yang dibawa ini adalah sapi. Tengah jalan jumpa satu orang. Ayamnya mau dijual berapa, Bu? Ini sapi. Tapi suaminya mulai bertanya-tanya. Udah dua orang bilang ayam ini. Udah mau dekat pasar, makin banyak orang berkata, wah, sehat ayamnya ya. Mulai mereka dua, ayam apa sapi yang kita bawa ini? Sampai akhirnya di tempat penjualan, sepakat semua pembeli di situ berkata, mereka sudah mengatakan ayam kan, ayam. Sepakat mereka semua mengatakan ayam. Akhirnya dijuallah sapi itu dengan harga ayam. Tengok, dia aja setuju bahwa itu ayam. Dijual sapi itu dengan harga ayam hanya gara-gara tidak punya pendirian. Maka dokter mesti punya pendirian. Sekali sapi tetap. Walaupun seluruh dunia ini mengatakan itu ayam, itu sapi. Bahwa nanti di pasar semua pedagang sudah mengatakan, kami ikatan pedagang ayam sudah sepakat bahwa itu ayam. Tidak. Kalian kalau mau, beli dengan harga sapi. Kalau tidak, aku bawa pulang. Jadi jangan sampai kita goyang. Saya pun, nah ini saya, jangankan bapak ibu ini dokter, saya pun begitu dibully orang, dikatakan orang, Ustaz Somad radikal. Saya ragu. Jangan aku ini memang radikal. Tapi alhamdulillah, ceramahlah saya di Gontor. Datang Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ustaz Abdul Somad ceramahnya santun, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yakin saya. Datang pula Profesor Doktor Rektor Bapak Amal Zarkashi, Amal Fathullah Zarkashi. Apa kata Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkashi, tamat dari Kairo. Siapa yang mengatakan ceramah Abdul Somad radikal dan siapa yang mengatakan bahwa ceramahnya berbahaya, maka orang ini mesti diruqyah. Makin yakin saya. Sampai pula saya ke Sudan. Tiga orang profesor. Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali, Profesor Dr. Iwad Al-Karim, Profesor Dr. Haidar Hussein Ali, sepakat tiga profesor itu mengatakan,
Abdul Somad menulis disertasi 630 halaman, nilainya cum laude, kata mereka. Barulah saya yakin bahwa saya bukan kaleng-kaleng. Kadang-kadang kita perlu pengakuan orang lain, bukan untuk menguatkan kita, tapi saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Orang waras masuk rumah sakit jiwa. Sampai di pintu satpam, di samping satpam itu ada satu orang gila. Pak satpam, ada pak dokter rumah sakit jiwa? Kata orang gila yang di samping itu, bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk ke dalam, di ruang tunggu, waiting room, datang orang gila tiga orang. Orang gila, orang gila. Aku waras, kau gila. Sampai ke dalam, jumpa orang gila banyak-banyak. Semua mengatakan, orang gila datang, orang gila datang. Dia mulai ragu, siapa yang gila ini? Perlu mengaji. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, lihat Quran. Wa ilal rasul, apa kata Rasulullah? Tak paham Quran, tak paham hadis, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. In kuntum la ta'lam. Tapi orang idi tak paham Quran rasanya mustahil. Saya dengar bacaan Quran tadi, capek telinga saya mencari-cari salahnya, tak dapat salah. Masyaallah. Itu memang orang idi. Memang dokter. Karena di beberapa tempat saya ceramah, kadang di tempat kantor dinas apa gitu, pakai baju dinas. Cuman pas saya tanya, itu orang dinas? Enggak, Pak Ustaz. Koriah kami undang. Pemain naturalisasi. Makanya lebih baik kita tanya duluan. Jangan sampai kita puji, tadi saya mendengar bacaannya tidak ada salah, Masya Allah. Tiba-tiba orang ini senyum-senyum. Sudah selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi Korea. Dokter yang katanya fakultas kedokteran yang paling sulit, yang paling payah, yang paling lama belajarnya itu, bisa baca Quran, bagus. Ini udahlah tak dokter, tak pelak pandai baca Quran. Pergi aja lah kau ke jembatan Barelang. Oleh sebab itu maka, kalau dikatakan orang ini tak paham Quran, kita sudah lihat bacaannya. Direkam tadi tak? Rekamlah. Saya ulang lagi nanti. Saya kalau ceramah di kantor polisi, polisi yang baca Quran pakai seragam, saya suruh rekam. Ceramah saya di tempat tentara, Dandim dan Rem, ada tentara baca Quran, saya suruh rekam. Ibu dokter baca Quran, rekam, upload di internet. Karena itu membanggakan kita sebagai ustaz. Ada ustaz baca Quran, biasa. Santri baca Quran, biasa. Tapi kalau polisi, tentara, dokter, lawyer, pengacara, advokat, pejabat baca Quran, perlu diupload, bukan riak, bukan sum'ah, supaya anak-anak kita bangkit semangatnya dan ibu bisa kasih nasihat. Nah, tengok nih polisi baca Quran. Nah, tengok nih tentara baca Quran. Nah, lihat nih dokter baca Quran. Ayah kau jadi hansip tak pandai baca Quran. Nah, mohon maaf hansipnya. Saya kasih tahu kalau ada ceramah saya ini yang menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, lapang-lapangkan dada. Karena beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik sakit mati. Apa yang Ustaz tengok dari tadi ke sana? Nengok jam. Udah jam 10. Berarti udah 30 menit saya bicara. Belum masuk ke inti permasalahan. Di mana-mana ceramah tetap 60 menit. Walaupun sudah 2020. 600 mililiter. Yakinkan kerja saya ini halal. Tapi ini haram. Ini kan metanol apa etanol? Tak pakai M. Ini etanol. Ini haram Pak Ustaz. Haram kalau diminum. Bahkan bisa membunuh. Rupanya kalau ada orang minum khamar itu tidak semuanya etanol. Karena etanol yang paling banyak 20%, lebih daripada itu orang kalau diminum bukan mabuk, mati. Ingin mabuk, duit tak ada. Malam tahun baru mau mabuk, duit tak ada. Ambil kopi, tuang spiritus. Minum, mampus. Mati.
Makanya orang minum 5%, 20%, 30%, vodka, Budweiser, Mix-Max, Carlsberg. Saya anggota komisi fatwa. Mengeluarkan fatwa halal, haram, makruh, mubah. Dari mana Ustaz tahu bahwa ini kadarnya 20%, 50%, 5%, 3%, 0,1%? Bekerja sama komisi fatwa dengan BP POM, LP POM. Siapa yang ada duduk di situ? Ustaz-ustaz dan dokter-dokter. Dari mana Ustaz tahu mengharamkan lipstik ini haram? Kenapa lipstiknya haram? Karena ada kandungan babi di dalam. Dari mana Ustaz itu tahu ada babi dalam lipstik? Dokter ngasih tahu. Makanya sekarang tidak lagi ada ijtihad tunggal sendirian, tapi nama ijtihad jama'i, berjamaah antara dokter ahli dalam bidangnya. Maka pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah. Yakinkan itu. Sebab kalau dokter meyakini kerjaannya bukan ibadah, itu capek sekali, lelah sekali. Ustaz Somad ceramah 60 menit selesai. Dokter, apa pertanyaan yang selalu datang dari dokter? Ustaz Somad, kalau kami sedang operasi jam 11, selesainya jam 5, bagaimana sholat zuhur dan asar kami? Kok lama sekali operasi? Tak mungkin saya mengatakan, siapapun engkau, apapun kerjamu, bagaimanapun profesimu, kalau sudah azan berkumandang, wajib ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkannya pasien. Matilah. Makanya ada istisna. Bukan no exception. Ini bukan tanpa pengecualian. Ad-darurat, darurat tingkat tinggi, tubihul mahzurat, membolehkan yang mahzur, yang terlarang sebetulnya tak boleh menjadi boleh karena darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya. Jangan mentang-mentang saya katakan pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah, selesai itu tak ada orang ngidi sholat lagi. Ibu enggak sholat. Nyuntik ini adalah ibadah. Bukan itu maksudnya. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah artinya pure, murni, tak tercampur dengan apapun. Solat, zikir, baca Quran, tapi ada perbuatan-perbuatan yang nampaknya bukan ibadah, tapi bernilai beda kalau ibu bapak dalam hatinya menyatakan, merenungkan, mengatakan yang kulakukan ini ibadah. Itu bukan hanya berefek ke dalam interen, tapi juga eksteren ke orang yang di luar. Seorang bapak dokter umum, menantunya dokter spesialis. Pasien lebih percaya ke bapak mertua daripada menantunya. Kira-kira mana yang lebih hebat secara keilmuan, dokter umum apa dokter spesialis? Spesialis. Berapa banyak orang doanya, ya Allah jadikanlah dokter spesialis, jangan dokter umum. Tapi jangan berdoa gitu di samping dokter umum, sakit hati deh. Mertuanya dokter umum, menantunya dokter spesialis, tapi pasien lebih banyak percaya ke dokter umum. Suatu ketika sakit mertuanya, tak bisa melayani pasien. Kata mertuanya, menantuku tolong kau layani pasien. Tak satu pun yang percaya. Obat yang dikasih sama. Keilmuan ijazah lebih hebat menantunya. Tapi orang sembuh dengan mertuanya, tapi malah sakit dengan nengok menantunya. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Rupanya orang sembuh bukan karena obat, tapi karena sugesti. Kalau berjumpa dengan mertuanya yang dokter umum tuh, dia tanya, assalamualaikum bapak, apa kabar, gimana di rumah, nampaknya beda dokter kompor, beda sama yang menantunya tadi pas nanya, oh ini obat ini mahal nih, apa? Berapa banyak orang sakit datang ke dokter, waktu berangkat tadi sakitnya cuma 10%. Ini bapak, sebenarnya sakitnya enggak berat kaki, tapi kalau kakinya tadi amputasi, habis itu bapak ini mati, habis itu mati setengah badan, habis itu pingsan dia langsung.
sesuatu yang disampaikan dari hati ke hati juga masuknya. Tapi sesuatu yang disampaikan hanya dari mulut ke mulut juga masuknya. Mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Selama saya bicara 40 menit ini masuk tak ke hati Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, 2-3 orang aja yang mengatakan gitu. Oleh sebab itu maka ibu bapak, bekerjalah dengan hati. Yakini bahwa ini ibadah. Faman kana, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak syirik dalam ibadah. Allah membagi dua, ada ibadah, ada amal soleh. Salat duha ibadah, baca Yasin ibadah, baca Al-Kahfi malam Jumat ibadah, zikir ibadah, tapi menyuntik, memegang kepala orang sakit. Tapi tentu sebagai manusia tak bisa dipungkiri, di dalamnya ada hawa nafsu, nafsu biologis, seksual, nafsu harta benda, nafsu jabatan, kekuasaan, tamak, rakus, tetap ada. Maka disitulah peran agama. Laukana libni adam wadian min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, cukupkah? Latamanna ayakuna lahu wadian akhar, dia akan minta, ya Allah kasih satu lembah lagi, kasih dua lembah lagi, kasih tiga lembah lagi, kasih empat lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumpat tanah. Tiba-tiba ada satu perusahaan, properti perumahan, membuka rumah. Satu rumah harganya 5 miliar, 2-3 hari rumah itu habis. 3 hari cuman dibuka, promo, habis rumah 5 miliar. Siapa yang membeli? Dokter semua. Begitulah banyaknya duit dokter. Ini bukan cerita ece-ece ini. Saya bicara fakta dan data. Tak kalian tengok titelnya. Bukan cerita kaleng-kaleng ini. Dokter beli rumah megah, mewah, mobil mahal. Dokter kalau beli laptop mana mau anaknya? Mama, mama, kata dosen beli laptop. Beli kena laptop. Saking canggihnya laptop dokter. Ngidupkannya pun tak tahu. Tak tahu ngidup. Telepon teknisi. Teknisi, ya, datang ke rumah, ini laptop kok rusak. Bu, ini bukan rusak. Terus, limited edition. Gimana cara hidupkannya? Hidup. Tanggung. Cuman tiga di dunia. Gedung putih satu, gedung hitam satu, rumah dia satu. Saking banyaknya duit dokter. Tapi ingat, laptop mahal, rusak, tinggal. Rumah megah yang kau beli 5 miliar tadi. Beda sama kami yang dosen-dosen. Kami kalau bangun rumah 3M. 3 kali minjam. Kalau dipeturutkanlah keinginan ini, tak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu jangan sedekah main-main. Kalau kita mau beramal ini serius, Ikatan Dokter Indonesia cabang Kepri, cabang Batam, buat satu amal khusus. Ngumpul dokter-dokter ini, jangan merasa sudah beramal padahal belum beramal. Buka dompet. Lama mencari duit 5.000 perak. Autorifus. Baru dapat, masukkan. Merasa sudah beramal, bukan itu amalmu. Karena kau seekor gajah. Kalau kau seekor semut, sebutir gula kau bawa. Best, mantap. Tapi kok seekor gajah, guys? Masa gajah bawa sebutir gula? Kalau kok seekor semut bawa sebutir gula, maklum. Tapi kok gajah? Kok gajah bawa seekor gula? Apa kata malaikat? Malaikat udah lama ya. Oleh sebab itu jangan amal ece-ece. Karena profesi Bapak Ibu adalah profesi ikan arwana. Kumpul, mana tanah yang mau kita beli? Datang menghadap ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Kami Ikatan Dokter Indonesia mau membeli pulau. Pulau Idi. Pulau Idi.
buat di situ pondok pesantren tahfiz Quran. SD, SMP, SMA gratis, free. Setuju? Setuju. Mesti ada 2021. Nanti saya datang untuk menggunting pita dan melepas balon ke atas. Pengguntingan pita oleh Ustaz Abdul Somad dengan gunting pagar. Wayanglah ke atas. Diambil pakai drone dari atas. Mampaklah pulau. Pulau tadi satu memanjang kiri, satu memanjang tengah di Pulau Idi. Siapa yang tak bangga? Meninggal Abdul Somad. Dokter-dokter tu lebih dulu pula lagi. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? SD IT, SMP IT, SMA IT, full free. Itulah yang akan menolong. Ustaz, kami bisa aja, duit kami banyak. Yang ngajar siapa? Datang ke Gontor. Temui Kiai Hasan Abdullah Sahal. Minta kirimkan alumni-alumni Gontor. Anak Gontor tidak akan dikasih ijazah sebelum mengabdi setahun. Pak Kiai, anak-anak yang ngabdi tolong kirim ke Pulau Idi ya. Mereka kirim. Manajemennya Pak Ustaz? Cari betapa banyak alumni-alumni Al-Azhar datang ke Ustaz. Siapa nama Ustaz? Ustaz Haruna Hasyim, abang saya. Amanah. Jujur. Beliau yang pertama kali membawa saya kemari. Datang ke Ustaz Hendri. Mintakan orang yang profesional, terpercaya. Tapi saya yakin dan percaya, mereka yang kerjasama dengan IDI ini tidak akan berani menipu. Mana berani mereka menipu dokter? Ular. Macam-macam. Memang dia penawar. Memang dia pengobat. Tapi kalau gue macam-macam, dipatuknya mati juga kau. Jangan beramal ece-ece karena profesi kalian bukan ece-ece. Serius. Saya sangat tidak respect. Besar ini nama besar ini. Dokter spesialis, hebat. Tapi pas giliran bersedekah, bawalah kotak. Dokter tidak lagi sedekah pakai kotak. Di mana-mana saya kalau ceramah pakai kotak. Di IDI nih, mana ada kotak? Langsung transfer bank. Kirimkan ke nomor berikut ini. Langsung. Selesai kirim, menangis. Ibu nangis terkenang almarhumah ibu. Tidak bangsa. Kenapa? Salah ketik nol. Mau ngirim 1 juta. Saking semangatnya terketik 0-7. 10 juta. Dia tak tahu. Yang salah ketik itulah yang akan kekal abadi. Nah, ini amin. Ini kalau sekali amin tuh banyak yang salah ketik. Yang kau kasihkan 1 juta sengaja hilang. Seperti debu dihembus angin. Tapi yang kau salah ketik 10 juta itu, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hilang tinggal, rumah mobil mewah habis diambil warisan. Tapi yang kau berikan untuk SDIT, SMPIT, SMAIT, cari ke pulau-pulau. Datangi keluarga ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia bekerjasama dengan Subuhan, Bikers Subuhan. Mereka ini sudah pergi ke pulau-pulau dakwah. Pergi ke pulau, tanya, siapa di pulau ini anak yatim? Anak yatim itu apa, Pak Dokter? Anak yatim itu yang ayahnya meninggal dunia. Semua angkat tangan. Yang belum akil balik, bawa, sekolahkan. Ibu dokter, Pak Dokter di rumah, 3 lemari baju bekas. Untuk apa baju banyak-banyak? Buka itu lemari, ambil baju. Ambil, antarkan. Anda yang punya baju bekas, sepatu bekas, topi bekas, mukena bekas, antarkan ke SDIT, SMPIT, SMAIT. Kumpul pengajian tiap bulan. Barulah terfokus. Jangan membangun dengan bangunan yang terpecah, tercerai berai. Pintunya di sana, jendelanya di sana. Mana bisa? Tapi kalau kita fokus untuk ini,
Tahap pertama 2020 mencari tanah bangunan, peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Hidayat. Yang saya, soalnya kalau saya banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Nanti udah di ujung-ujung 2020 barulah saya diundang peletakan keramik terakhir. Wah, wow, barulah saya. Kalian foto lah. Batam Pos. Ustaz Somad meletakkan keramik terakhir di pesantren SMP IT ID. Setuju? Masuk. Like and share. Subscribe. Ustaz Abdul Somad official. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ini melakukan yang saya sampaikan ini, insya Allah tak putus sampai hari kiamat tetap mengalir. Kita ini hidup ini bukan lama. Tadi malam Kang Abik, penulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta Habibur Rahman El-Sirazi, kirim WA ke sahabat saya. Ustaz Somad, sampaikan salam ke Ustaz Somad. Ya, saya buatkan video pendek. Kang Abik, setahun yang lalu kita di Langsa. Tahun lalu TV One juga di Langsa. Tak terasa sekarang sudah di Batam. 2020. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Lahir 1977. Sekarang 2019. 2020. 43 tahun. 2040, 63 tahun. Kalau sampai. Banyak dokter-dokter mengkhawatirkan kesehatan saya. Kalau saya ceramah, tengok, Ustaz kayaknya sakit ya. Perlu obat ya. Ustaz udah periksa. Ustaz udah check out. Banyak dokter mengkhawatirkan. Ada satu dokter di Batam ini menyarankan saya untuk minum susu kental manis sebulan full. Dokter di Batam. Ustaz minum susu kental manis pagi sekali, siang sekali, mau tidur malam sekali. Karena saya khawatir dengan berat badan Ustaz. Insya Allah kalau Ustaz minum sebulan, naik sehat. Saya minumlah pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Sebulan bertimbang, normal. Saya tanya, Pak Dokter, ya, saya sudah minum 3 kali, kenapa tak bertambah? Ustaz, sabar aja lah, itu udah takdir Allah. Yang penting sehat. Mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Orang kalau tak kenal sama saya, memang dia khawatir nengok saya. Yang awal-awal nengok saya, tengok, bisa tak ini ceramah? Sehat tak ini? Tapi insya Allah yang lama kenal, insya Allah. Artinya apa? Umur ini tak panjang, Pak. Umur ini tak panjang. Kalau aku hidup, ya Allah, jadikan umurku ini bertambah, bertambah amal solehku. Amin. Tapi kalau aku mati malam ini, ya Allah, jadikan kematian ini membuat berhenti dari dosa. Setiap mau tidur malam, mesti itu tanamkan. Kalau aku mati malam ini, ya Allah, biarlah kematian ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Tapi kalau aku hidup besok pagi, ya Allah, jadikan bertambah hidupku besok, bertambah pasienku besok, bertambah duitku besok, bertambah pula sumbanganku untuk membeli tanah ID SMP IT SMA IT. Takbir. Wah, mendengar takbirnya jadi. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah, kalau mereka tak buat juga bukan salahku lagi. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ini ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan, hidup tegak berdiri. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Bangkit tegak berdiri. Ditanya sama malaikat, apa yang kau lakukan dengan duit praktek-praktekmu dan di rumah sakit itu, dokter? Beli rumah, habis. Beli mobil, habis. Sudah 1000 anak tahfiz keluar dari ini. Itulah yang menjadi kekal abadi. Amin.
Dari mana kau dapat tahu bahwa dengan mendirikan sekolah tahfiz kau dapat amal kekal abadi sehingga selamat anak-anak muda di Kepri dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas? Dari mana kau tahu itu? Ada seorang ustaz yang ceramah di awal 2020. Mana dia? Cari dia. Orang-orang ID mencari di surga. Tak ketemu. Tak ada dia, ya Allah. Rupanya ustaz itu berada di VVIP. Tak satu pun yang mengaminkan. Amin. Aminkanlah. Inilah dokter-dokter. Tak senang dia ngeliat orang lain lebih senang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pagi ini rasa-rasa tak ceramah. Rasa-rasa ngobrol-ngobrol santai aja. Memang kalau kita udah dekat-dekat profesi ini rasa teman aja. Oke, jangan tulis dokter lagi. Rasa-rasa dokter pula saya sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, nanti kalau kami buat pesantren ID itu tanahnya dari mana? Tanah sebanyak-banyak ini. Ini kan di Pulau Batam ini enggak boleh, Pak Ustaz. Ini hak pakai. Hubungi Pak Wali. Mudah-mudahan nanti diberikan Allah supaya ini menjadi hak wakaf sampai hari kiamat. Buatkan. Datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Buatkan. Supaya nanti tanah itu tak jadi rebut-rebutan. Badan Pertanahan Nasional, tanah ini wakaf milik Badan Wakaf ID. Nazir, Badan Wakaf ID. Tak bisa digugat. Anak bapak, menantu bapak. Karena banyak sekarang tanah wakaf. Dulu memang tanah itu tak laku, tempat jin buang hantu. Sekarang harga mahal, 7 juta satu meter. Digugat orang. Makanya semua tanah wakaf urus ke BPN. Tiba-tiba datanglah seorang anggota ID. Memang dia tak hadir pagi ini, tapi dia nonton streamingnya. Mendengar itu tersentuh hatinya. Langsung didatanginya ketua ID Batam. Itu tanah yang ada di pojok sana, ambil. Alhamdulillah, tak jadi beli tanah. Uruslah ke kantor BPN. Orang BPN pun ngukur, tengok rupanya surat tumpang tindih 5. Pak dokter, iya, itu tanah udah kami cek di BPN, rupanya tumpang tindih 5 surat. Bermasalah tanah itu. Karena masalah itulah maka kuwakafkan. Kalau tak masalah, bagus tuh buat kelong. Tepi laut, landai, cantik. Siapa pula mau mewakafkan tanah bagus? Jadi banyaklah manusia ini isi kepalanya otak-otak. Bukan otak isi kepala. Tiba-tiba saya ingat otak-otak. Di Batam ni lah. Orang Batam ni lah yang paling bagus otaknya. Karena sarapannya pun otak-otak. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Kau kalau beramal itu bukan karena tanah itu bermasalah. Beramallah karena Allah. Dunia kau kejar tak akan dapat akhirat. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Solat bertinggalan, baca Quran tak pernah, berzikir apalagi. Suntik, 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 suntik. Mati. Hidup ini kalau diperturunkan letih, lelah, letih, lelah, letih, lelah, mati tak bawa apa-apa. Bapak-bapak dokter yang hebat-hebat, dokter spesialis, yang kaya-kaya, yang mobil mewah, yang rumah besar, megah, mati bapak. Tinggal ibu itu janda muda. Habis pak. Apa yang kekal abadi? Nih sekolah. Memang tak bisa sekaligus. Untuk pertama tahap SD aja dulu. SD IT angkatan pertama 20 orang saja itu. 20 orang. Uang sekolah keponakan saya 1.700.000 pesantren. Uang masuk sekian. Anggaplah 2 juta. Jadi kalau 20 orang untuk biaya makan dan sekolahnya 40 juta. 40 juta sama dokter upil. 40 juta tukang kusuk pijat. 1 jam sampai begini tangan. Cuma 75.000. Dokter cuma 2 jari aja pegangnya. Sikit. Nah, 5 juta. Kan banyak dokter.
Sikit aja. Buka mulutnya. Takut pasien itu menutup. Karena buka 5 juta, tutup 2 juta. Dokter nih. Jadi kalau adalah dokter mengatakan ini Pak Ustaz menanggung anak sekolah gratis. Cuman biar supaya adil, satu pulau itu jangan sampai 2-3 orang. Pulau ini satu orang, pulau ini satu orang. Ambil juga yang perempuan. Perempuan agak 5 orang atau 7 orang, ambil. Nanti yang anak-anak hafal Qur'annya cerdas. Ustaz, nanti kami sudah mengolahkannya SD, SMP, habis SMP, SMA. Habis nanti kami juga nanggung biaya kuliahnya. Kuliah sudah ditanggung gratis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Islam Indonesia, Yogyakarta. Ustaz sering kali ngiklankan UI ini. Gimana lah saya tak berutang budi sama UI? Diusir tak boleh saya ceramah di yang satu lagi itu. UI itu menerima. Ustaz Somad datang saja ke UI. Ustaz Somad ngajar di Pasca UI. Luar biasa UI itu. Luar biasa. Ustaz Somad itu yang di Fakultas Kedokteran itu anak-anak yang hafal Quran. Apa tak sembuh orang di ruang ICU itu semua. Masuklah dokter jilbabnya panjang. Buat jarum suntik. Masuk ke ruang ICU. Ibu-ibu semua, bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, susah, pelik, jerimet, payah, illa yassarahullah. Allah berikan kelapangan. Allah berikan kemudahan. Baca Yasin. Tenang semuanya. Sekarang gimana pasien itu bukan makin tenang, makin takut. Masuklah dokter, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuku hitam. Wah, hitam. Lubang telinga sama macam lubang hidung. Dokter Fang. Masuk. Mana pasien? Mana? Nengok aja mati pasien itu. Betapa obat tidak menyembuhkan orang. Yang ngomong ke saya dokter itu sendiri. Alhamdulillah jamaah kita banyak dokter. Ustaz Somad, yang menyembuhkan orang itu hanya 20%. Yang 80 itu adalah ketenangan jiwanya. Menengok tatapan wajahnya, menengok kesejukan suaranya, ketenangan batinnya, kontak. Manusia ini bukan cuman urat, daging, tulang, bulu, kuku, sum-sum. Bukan cuman itu. Di dalam ada ruh, di dalam ada jiwa. Makanya kalau orang tenggelam di tengah laut, yang diselamatkan itu apanya? SOS. Save our soul. Tak ada dia bilang, save our body. Tak ada. Selamatkan jiwa kami. Dalam lagu kebangsaan Indonesia. Yang dibangun pertama apanya? Jiwanya. Bangunlah badannya. Saya mau ngetes aja masih fokus apa tidak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Yang dibangun tuh jiwanya. Nah, habis 1 jam. Ada pertanyaan-pertanyaan tulis atau langsung terserah. Saya ceramah tegak 60 menit untuk pertanyaan. Izinkan saya duduk karena anggur sudah dibuka plastiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.